الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أم يقولون افتراه بل يقولون terus dengan penjelasan Allah Ta'ala yang pun detail, mestinya diterima. Ya, normalnya apa? Diterima. Tapi bal yakuluna. Am yakuluna bal yakuluna bal komentar topo kufar. Am yakuluna iftaro. Iftaro gawe-gawe sopo Muhammad ala wa ingatasi Allah kahiban ing kedusaan. Terus awasi penjelasannya Nabi detail, malah dibalik dikomentari bahwa Muhammad gawe-gawe kedusaan. Finis batil Qur'an ini selanjutnya sebatul Qur'an ini lalu ihmari Allah Ta'ala. Fa'iyah tak mengkelamun ngerasa'an sopa Allah, Allah yakti mongko nyancang sopa Allah Ta'ala, ya Rabbi, tegesi nyancang sopa Allah Ta'ala ala kol juga ingatasi hati siro. Misalnya di sobri klan nyabari ala adahum ingatasi pilarani kufar, diaga koli klan ilah pengucapan, wawirihi lan yane kaul. Bapak Fa'ala teman-teman sampai sopa Allah Ta'ala. Wayamkulan menghapus sopa Allah al-batila yang perkara batil. Al-lazi rupanya batil kalau kamu bodoh ngucap sopa kufar yang batil. Wayuhikulan gawe hak sopa Allah al-haqqa yang barang hak. Kalau ngetono sopa Allah ta'ala al-haqqa yang barang hak. Yusjiduhu dari sabjiduhu. Sehingga ngukuhno sopa Allah ta'ala yang hak. Di kalimat ini lan berapa kalimat Allah al-munajalati yang diturunah ala nabi yang atasnya nabi Allah. Innahu Subhanahu wa ta'ala wa alimun dzati besa bidati sudur lawan sing duweni ati maksude dodo niku marane ati ehimat iki perkara fil qulub ing dalem ati niki ge sami penjelasane agak jlimet kados sing pertama wae ya tetes Imam Suyuti di bab ini salange Imam Suyuti di bab ini maknane yaqtinu yaqit ala qalbi napa yaqit ala qalbi. Maksudnya Muhammad, kowe kaya apa nerang nohak ning wong kafir, ya kaya apa Anda menjelaskan kebenaran, tetap saja direspon mereka, malah kamu dianggap nol pendus, resiko resikonya wong berjuang. Dari kowe dakwah, dari wong yo mergawe. Dari poten nak kita kadang tenang ning bare perkara kan. Bedane kutok apa? Bedane kutok. Yo ora nyindir ora cerita. Rasa tersinggung no. Biasa wae, no? Kau kau api sangat ambek rondo. Jadi soal ibadah ngapai beron. Jadi soal pesen maksudnya pesen pun raro. Jadi raro. Tapi masa jadi memang resiko karena semua kebenaran ni. Kau ono sisi ya sisi duniawi kan meriskan disalahkan. Jadi gus kuna ni kuno. Bedanya nak nabi mesti bener. Nak kue kacang bener sing nuduh. Dari kan bener sing. Jadi bedanya kaya nabi ku gampang. Nak nabi mesti bener sing nuduh salah. Dan nak kue soalnya sing nuduh itu bener. Mana no kiai di gorono tangganya. Aku sekolah nabi. Nabi lu biasa di gorono abu jahat. Masalahnya sing gorono kue lebih bener dibang kue. Nah nabi kan mesti bener deh, singgorono mesti salah. Dan aku erong mesti bener, singgorono isowe duwe. Yang lainnya bong itu kadang-kadang rapungnya sama nabi, jadi kias maal farid, no? Kias maal farid. Mau raporto kok sih? Nanti cara yayu, saya berjuang sama nabi, aku durat tenangan. Nah tenangan malah keliru. Mereka ide mereka lah mesti bener. Kok tenang, orang mesti bener kok. Misalnya ini, contoh paling gampang. Ada kiai jenis kiai masjid. Dan rainya rai jenis kiai masjid. Semua semangat murid-murid masjid. Saya ini apa artinya masjid? Nah, orang pendidikan ahli sunnah. Masjid itu bener kalau di situ ada pendidikan ahli sunnah jamaah. Saya meleburono ya orang halal haram, orang najis. Tapi masjid itu muwaga. Aliran apa yang melebur mergora ada background madrasah. Kau yang merasa paling benar masjid. Masjid mau gaya miliatan, kalian sumbang madrasah mau satu sewu, saya kata. Padahal ini sing dasek no ahli sunnah jamaah ngerti halal haram. Kalau kalau dikit miliatan, dia seneng gaya madrasah. Meskipun bentuknya tidak harus kelas no.
Ya ana sing walian, seneng dhewe madrasah mbok gedunge tok. Gurune do kelaparan, gedunge apik. Lah saiki jenenge pendidikan pengajarane tak gedunge. Nah, itu jenenge iku nek artine kowe di dhewe rawan salah. Jenenge ngaji boleh hak ta boleh batil. Boleh hak. Hak itu belajar anak bucu, malam jore ini pun wopo. Nah, itu orang mesti kabar, no. Namanya nak ono wong goro ono kue rasa tersinggung. Itu wae sing ricik sing bener, kue sing salah. Jadi beda nih bebek nabi. Sadarnya rasa citrang lo karuan bisa. Nah, tapi kan ngasih pilih GR-GR, no. Kalau kita ada ketemu dia, jelas ini itu salah. Ini cerita. Tunggu-tunggu kalau orang tenang kalau tapi biasa ke semua ngapit di musuh wong ngapit bahasanya itu kue orang disenangi yang mergo meditmu kok malah nyalah no ya jadi kue itu kudu ngoco no kue moco kitab misalnya salah terus ngomong gak percaya santri gak sumpah gak percaya kue yang salah gak percaya si ngapit sih gak percaya manjen blobore ke temen blobore kue salah ya. Kaya bojomu ora percaya kowe sing bener ya bojomu. Kok malah tersinggung. Wong wedok ora percaya, wong mancan kowe ora kena di. Malah babonmu sing bener. Gak untuk data suudon banget akeh ya, Mas. Wong untuk iku ya hasil suudon kok kowe iku ya mergo ngerti kan. Faktore ora mergo istikharah rayuan maut to. Rabimu produk istikharah ta rayuan maut. Rayuan mah, memproduksi istikharah hasilnya orang ini kima, hasilnya orang ini. Aku dekonco, rabi umen sengkra, tak tahu ini wangnya jujur, busuk amin tukaran terus, ini gila gus, hasilnya rayuan maut ya. Jadi gak produk istikharah loh, gak produk istikharah apa lagi Mansur. Isi korois ngipi ketemu widadari nus, yo wae api lah wah, muto ngipi seneng suwargo roh merpati, wae orang, coro si sekori bulus, walau cemplung kali, bojomu ngipi roh walau kecemplung, kali wah, bar. Jadi nak nabi bedane kowe akeh. Ana nak kowe digorono kaum, memiso sing bener sing gorono. Wong kas masjid yo mbok embat apa-apa. Lah yo ngerti nak kiai mangane sak piring, bare pengajian kok konsumsi 3 juta. Wis mangan panitia ta kiai ini. Ya jujur wae panik makan untuk kiai dan para panitia. Atok ngomong ngono ben jelas. Lah kiai sak ya tak ngawur-ngawur ya orang piring ke suarga. Terus juga anggur paling orang pete. Berkat. Lah ya saya sungkan tuh. Kan tak berapa ya, bisa tuh. Saya maksudnya itu ya, misalnya itu sana yang kritik. Ini pengajian kok mangani hura-hura. Jangan-jangan yang bener yang kritik. Kan maksudnya itu. Misalnya yang kritik itu biasa. Iya pancen ya, kita ya rontok salah. Tapi umumnya pengajian ya sing ini, tapi harus sambil lo, itu hak. Nah kalau hak ya, misalnya dana diwakafno masjid, mesti cara fikih ya untuk kemaslahatan masjid, kayak keran putung, apa lah, tongkat kiai ini putung, kan terus raih sogo ngamuk lah, putung. Nah cuman itu terus tinggal pengajian gede, nah, misalnya pengajian itu gede nih barang, urat kedar kebutuhan gede. Nah itu kan misalnya ditakon secara wakaf itu apa betul seperti itu boleh karena wakaf lil masjid kok dipakai pengajian gede. Kan kalau sering fatwa tempu dibunti nak masyarakat tem senang pengajian gede nak iso ono urunan meneh mergo wakaf sini masjid dari awal sudah niatkan masjid. Nah, kecuali cilik-cilikan ngaji esuk bar subuh bareng nyangoni kiye 1000 kan duit luwian. Nah, iku kotak mlaku wis cukup lah. Anak wajan budeng untung kiye haji tuh nuaran. Terus larang gak jelas ni warga no. Atau misalnya orang wong kritis penggunaannya biye coro mau kifalit masjid itu soro masjidan masjid itu ngelebok no apa wahai maya ta'ala kubima sholihi ngelebok no pengajian tau orang misalnya ngelebok no sing seberapa tapi jangan-jangan bener sing kritis
Nah, sing duwe hiburan ya sampeyan akhir. Dadi kowe nek ngaji bab wakaf iku wedi tenan. Bahkan wakaf cara mukmin malah ekstrem meneh. Wakaf li taifatin makhsus. Ora oleh dienggo taifatin sing wiri tilka taifa. Lha yo tenan, misale nyonten sawu, misale aku iku mbayangno masjid iku dienggo dibaan berjanji. Terus dienggo wong sing ngaramno dibaan ngaramno. Roko mak gentayangan. Wah, itu misale. Contohnya, cuma kelirune ning fikih kuno iku contone nyun sawu kok wakaf ning Maliki dienggo Syafi'i. Nah, cara aku orang pati ngefek aja cara orang pati. Kan dicek bodo tope lho, apa? Tapi nek misale mangkel yo. Kowe anu juke. Terus wakaf masjid, bayangane mesti kok ya dibaan berjanji malam Jumat ya tahlilan. Terus digo wong sing ngaram fatwane ning kono, ana tambahane fatwane ning kono. Utawa walian iki sing ngono juga mikir. Kowe jenis ngono. Bayangno masjid ora ono dibak ora berjanji. Jebule nazire stoha, wa amal istighosa. Iku ono ruhe yo. Menawa le menawa. Kecuali ruhe ngerti tenan nek jebule stoha, gak apa-apa. Tapi apapun itu, terus to modern ra modern. Aku misalnya iki kuno, jenis klunak-klunuk. Bayangannya masjid itu digo mabadik fikia, digo pesolatan, digo ngelatih cilik-cilik usolli fardhu dzuhri. Nah itu sama rutin ada digo ngono Mas. Jebule digo modern, manajemen ekonomi kreatif. Setiap kegiatan itu apa? Manajemen ekonomi. Umat Islam harus maju, harus melek teknologi. Meskipun apik, tapi ngenes lho ruhe iki. Iya pesolatane tinggi ngono lho. Di artine iku al-waqfu ala masyarratul waqi'. Semane kula suwun sing ati-ati lah, suwe nak uang publik sing wis kadung ana akeh, iku coba otak akeh. Kecuali sak kadare. Nah, sak kadare coba kula setuju lah. Misale masjid wakaf lima salihi go ngaji pendak Senin atau pendak Selasa tapi ngaji rutin sing ora usah panggung, ora usah. Kan sithik lah. Lha iku nak ngundang to Mas panggung itu tolong 7 juta berapa panggung itu nek. 6 nomor ya, isen caranya mau tak lom juta ya, ya gede, ya iya, pira, 6 juta, 6 juta untuk keran naga loh, lampu ni baru saya nyarot aja tuh, maksudnya cara pulau fakih itu harus ditegakkan, maksudnya supaya tapi ya jauh sini, negara aku rakudu sini, aku sok-sokan sini, aku sini sok-sok. Kalau sering diparani pengurus, nak daerah mereka kan kata ahli fakir, aman nak kawasan masjid begini, kan ditunggu nih gaji fakir, jadi mesti takut aneh. Terus ibu gue duit apa itu, kan duit kas masjid, ya nak iso aja. Ya gini kan gak jenis sini, nak iso aja. Jadi niatnya wis kadung terikat. Ya tak warai deh, gue pengantil ya kena orang ya karmu. Iya kadung tak yen wis kliwat maksudmu? Wis kliwat. Ya misale rondo-rondo sepo bayangno 20.000 yo iki nek ana kran-kran rusak. Ya wis bayangane kan. Terus dinggo disongokno ki Tuhan numpak minu faribon. So. Oh. Mulai dinggo. Wah ya. Kadung kaget sing amal. Kok duitku dadi iku. Misalnya. Maksudku ini fakir. Kalau buatan nyindir siapapun ini fakir. Nanti kalau yang baru nonton tiang mondok beri jenis orang yang suka apalanya jenis apa terus. Bajing amal mesti kalau larang. Kalau nu buatan jenis mondok ngoten. Kalau nu seneng uang apa lo ngasih fakir. Karena dia membayangkan pondok versi dia seperti ini terus dia ngamal sekian. Karena takut itu tidak sesuai keinginan dia. Di wong kudu hati-hati karena itu al-waqfu ala masyarratul waqi. Nah, bapak nyontone malah lucu. Orang ngono tok wakaf sing wakaf kurang ajar ya akeh. Wakaf kurang ajar ada arep bapak. Lah kok saged. Ana wong sugih nak kon wakaf fondasi ra gelem ya bapak di nyontone. Nak cukup entek akeh lah gelem. Lah kek napa niki? Allah bolak-balik nyumbang pondasi ora dadi-dadi. Berarti investasi akhirat ora urung berjalan. Gobar pondasi nanti ngumut nanti tahunan Mas. Berarti investasinya kan urung jalan jane. Tapi nak cukup kan wis final.
bar dicungkup esuk wis digo Jumatan. Investasi ku wis mahku. Iku wong sugih jenis wong sugih. Sono nek yo wong iku nyumbang masjid. Tapi niku lho Gus keramike sing ngarep lho Gus. Iku yo. Lah kena nak nguri jarang kanggo masjid desa iku. Anane sop awal kok. Seguri iku. Iya. Biar Pak, biar Bapak. Oh, wakaf ora ngajar mesti. Wakaf kecang. Kecang kemana? Lu wakaf muni wakaf lho. Mulane aku rapi jatuh lari siku ambek Tuhan tepak aku. Wong tetep milih. Iki sing jelas berak tetep milih Mas, tetep wong otomatis yo. Nak dhuwit receh ben sak kecekel, nak dhuwit gedhe tetep milih. Iku otomatis. Milih sing jelas maksudnya. Jadi, yo keramik apa sofa awal. Mesti desa ora sofa awal lho, sofa kedua iku. Berapa ayu nak Ramadan relatif to. Nak keseharian piro sing payu lho, sofa awal to. Lah iku misale keramikmu sofa guri. Ya entuk wong rokokan nak bar jamaah. Entuk wong rokokan apa? Ampe ngrasani tangga iku sih iku Mas. Jadi keramiknya orang buat itikaf ngomong rokokan sampai ngerasanya apa? Tunggu sampai bakas bal-balan kayak bengi jelas itu ya? Oh jelas kamu ini seperti ini aja ya? Wah kepok syarat itu makam dari bapak mulai sebenarnya di kiai hati-hati wah oh, pola yang suka wah oh. Lah nek rondo kan gak masuk rong pola wis conggo masjid go apa tau apa kadang nyontokno nyuwun sewu saking sopan conggo keset-keset telah sing penting go masjid. Angge terus ono pengajian gede dengan anggaran sudah diniatkan sama lagi yang sudah. Nah kecuali dari awal masjid besar itu dari awal kampanyanya juga untuk pengajian. Berarti dari niat itu terbentuk mulai awal. Pokoke ngelingno kowe ya. Jadi masalah ngono iku sing ikhtiar. Lah ya maling ya semuanya gue lucu-lucunan ya istiadat itu nak terpaneng ngocok ya malah ramangan ribet ribet harus malah ribet terus gue kere melas malah apa? Malah repot semua ya bener malah repot semua orang aku bayang no, ya misalnya podo-podo orang soleh misalnya kalau orang soleh jenis seneng ilmu ya gak ulang lagi aku orang soleh jenis iku rawang istighosah tolong jam misale aku wakaf yo janggal utawa ngaji halal haram tahara gak men wiridan niku terus ganggu mengguwu anjel lho ya Mansur piye-piye kan piye nganti roh gak roh halal haram mau isane wiridan padha sing seneng wiridan terus ana ngamen halal haram elinge pangeran apa aku amen makmum masbuk mek muafek kok dibakas terus nak nyembel pitik kudu khulkum mek mari nak ngene-ngene kok ora tau muni Allah iki piye kok malah. Artinya itu uang amal kan dua versi. Setiap orang soleh kan di mindset. Soleh jenis hafe dia mungkin bayang nama masjid itu juga deres, juga tak ngapal. Ali fakir bayang nama diulang halal. Terus bareng masjid kena modern, perspektif ekonomi global. Eh? Kompetensi umat Islam di zaman milenium maupun. Oh, saya tahu ini. Kursus mubalek tanggung. Kaget kan si Fakir. Wong aku iku ngateh wong ben asukut asalamah kok malah digo. Dadi mu'in cara kula setuju. Jadi bahkan wakaf lito ifadin makhsus. Iku dadi syaratul wakaf sing ora oleh dilanggar. Cuma contohnya pas iku contohnya gak pas cara kuno iku kula ora kadang ngrapas. Mesti terapas iku wong nganggo thaifah padha bener nek wong dhisik kan padha bener cara kula selang-seling gak masalah lho napa. Ya, tapi ya, ya mungkin di era mu'in seperti itu lah. Tapi di era kita contohnya ojo iku napa? Ya apa ya nemu dhisik kan maliki tapi ya padha mriki kan isih enak lah khilaf dhisik kan enak. Khilaf saiki kan gak imbang. Ya kan versus eling pangeran ora kan diribet kan khilaf kok ngono kan ra mutu lho khilaf e. Yo kaget tenan. Wong ini contoh gampang kan Nabi rawuh teng masjid. Ini kisah nyata. Ada satu kelompok sing nangis-nangis di rumahing pangeran. Ada satu kelompok sing bakas halal haram. Nabi berdiri, itu amma ha'ula fayatu nawoha. Mereka itu meminta sama Allah. Insya'a a'tahu ma'insya'a mana'ahumnya. Terserah pangeran, jenenge wong. Ya, ya. Tapi ini diskusi halal haram. Itu hukumnya Allah. Wa innama bu'istu mu'aliman. Aku jadi Nabi mergo mulang hukum. Terus gabung ning sing mulang hukum. Itu nunjukno madrasah atau hukum segala. Saya kira orang wong menerima madrasah itu maknanya gedung.
guyune keleleran. Wong bangun madrasah 2 miliar kuat, gurune bisa ramen sak tukune sabun. Nah, sire gedunge apik mulane nglokro. Mboten iki mboten nyindir ngamuk niki. Mboten nyindir iki ngamuk. Lho, jangan madrasah 2 miliar ya. Gurune tukune. Isu saya apa sih madrasah entek 400 juta wae sak. Kopre guru niku disangoni sing pantes. Sing ben wayo ya kuat. Dhe utang iso nyawur, motore ora ditagih apa dep kolektor. Dadi mulang kok kuat kon terangno. Terus nek duwe akeh kan ora pati kereng. Dhe guru padha desa tau cara di duwe terus kereng era karuan. Kan isake muride. Nek duwe akeh kan ora ramah lho Mas maksude. Cerdas ora iki. Nek kan guru-guru guru reter-reter iki. Jadi mulang seneng mas, nerang no wudhu, terus semangat kan, sak sunat-sunatnya diterang no. Tapi barang gaji kurang. Wudhu piye pak? Wis kok biasa. Wis kaya apa? Tapi nak gajinya cukup diterang no. Rai ku mana bitis sari. Goliban apa? Goliban ini gagani nak ono mana bitis sari sing ora golib. Kaya wong budak. Gaji 2 juta cerdas. Ya kula suwun nggih. Lah terus misale kowe semangat nggih sumbangan madrasah dengan makna bangunan fisik. Terus ana sing kritik, kula misale kritik. Kan bener sing kritik. Mestine orientasine ning taklim ora ning bangunan. Waktu balik ke yayasan yatim piatu, gedunge api asinan, yatime kelaparan. Gak maksudnya lah, maksudnya balik nih, jangan-jangan si kritik gue itu luwe bener. Lain kan si kritik gue, wah aku kayak nabi. Oh, si kritik tenang. Ih, nabi gue si kritik yang salah, nabi ini yang bener. Nah gue itu bener sing. Nah, jadi kalau suwun lah, pokoknya madrasah, maksudnya pendidikan halal haram itu segala-galanya. Karena Allah itu paling tersinggung, nak dicatat urusan halal haram sampai Allah ngendikan wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadzib hadza halal wa hadza haram litaftaru ala wahil kadzib. Mane kula mulai nyai Mas teng Yogya nganti sakniki ora tau ora mulang fut. Kula khatam takrir nganti lali jumlah. Maksud tali saking sih nganti sakniki kula jek mulang takrir. Khatam tak baleni ya. Karena kula ora bayangno misale Allah nggih maklumat halal kemudian aku ora roh. Sira ngregani ning pengiran sing maklumat iki halal iki. Kemudian ndak kamu kaji. Misalnya Allah maklumat no, ya. Misalnya celeng haram, batang haram. Terus dia orang Islam mak main wiridan. Yo, nyuwun ridani jenengan Gusti nyuwun swarga. Iku cara malaikat Jibril ijek ngurusi manusa. Memangnya Quran 30 juz mau ambek swarga ora swarga. Nak ngono sak lembar cukup. Swarga neraka, swarga neraka, swarga. Nanti Quran 30 juz ku ana Muharram bin Nasab. Khurimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Ana Muharram bir radha. Wa ummahatukum allati ardhonakum ana muharram bil musaharah wa ummahatu nisaikum wa meneng masjid bu atas jaluk swarga Jibril halaman iku ilang ngamuk malah ribet apa tapi nek ora ngaji kok kan seneng urut kabeh diwaca sing dimangli sampean ora paham tapi kan seneng kan semua yang diturunkan iku direspek direspon. Iki ora nek wong tareka ni ngono itu bolan paling. Maksudku lho wong tareka lagi kudu ngaji, nek kepen tareka bener kudu ngaji fikih. Nek ora gelem ngaji kowe ngaji aku, ngaji kowe ora pati ikhlas wong. Mesti gak meyakinkan. Lho kulon sering wonten mursyid-mursyid ngaji. Lho tanggung sik ahli fikih kada, mboten yakin bisa. Lah mboten jenengan kulo mboten yakin. Ketoke saleh kulo sering dilihat. Matek lho. Apa jenengan mbok saleh sinten mboten penting, mboten penting alim jenengan. Yo apik, penting gak? Penting ngaji apa? Ngaji. Ban sak terono hukum yo nangis tenan. Misalnya kewiridan, umat mbok ajari jaluk Allah. Jaluk terus hubungane ambek Allah, nek Allah ngekek ide anggap api, anak ora elek. Kowe wani judekno hukum ngono. Tapi nek kowe belajar halal haram, hubungane mbek Allah aku wis bener ta ora? Ora kok aku wis entuk ta ora? Nangis. Kebenaran wong apik dene. Masuk aku selalu topat, jadi aku tutup topat. Kalau sandal macam ni, aku tutup topat. Jangan guru kalau dunia akhirat, yo. Terbaik cepat aku deh, yo. Macam dia tenang, lah. Lain bapak dia pintar kula, mas. Tapi ya,
Lha sing kula kuwatiri kan ngoten, kalau umat mbok didik hubungane Allah mbek njaluk, ndak semua umat ku atine apik. Terus ngukur muamalah enak dikek Allah ya api, ana ora. Ora. Tapi nek hubungane nglakoni hukume Allah, wong iku ngrasa dolim, mergo ora iso melaksanakan hukume. Allah iku apik, ngrasa robana dolamna. Lha nek hubungane njaluk nuntut. Dari sapa duha ngarep ngresiki aku duha yen ana ya kere. Akhire institusi duha tersangka, institusi duha iki. Tapi nak mbok latih kerja ku sing halal. Di antara kewajibane urip ku kono ah. Nang arah gugat pangeran. Yo dhuwit sithik kono agak nyalano itu kan nyalano sapa? Mbok bantok ana haram sithik ya istighfar kan lumayan. Wedi tenan. Wes kula istighfar tenan to. Akhire den di tore kolor. Dene iki jajahe tore kosing resmi ku sing maca sak mene maca sak mene tore kok kudu ngasih pekih dawuh Gusti. Dawuh pangeran ngawur ngasih pekih dawuh. Amin ya sakjane. Rubah. Tak wacan ayat lihat nafkah kau. No, ni kau ni Quran semua wiridan ni. Wah, no, semua nabi kata nafkah kau. Kau kuswak tu, kuswak ngawur. Kau pangeran tu. Senyampai no aku. Lagi tak masuk ni kuswak. Eh, tahun ni menimu sebenarnya kan sih. Ya, biasa misalnya ni mas. Misalnya Toha, Wayoh, mas. Butuh ngak no. Dongano isal benahuma ulfatan muka-muka damai. Secara ilmu dongamu itu kriminal. Kenapa kriminal? Allah wis nedir nak wong wayah iku bahasa arepe dzarra. Wis pancen mantese wong wayah iku geger. Lah kowe iku berarti donga nentang takdir. Secara ilmiah iku donga nglawan apa? Melawan takdir. Wong Allah duwe sunnah. Di antara sunnah iku gawe wayahan iku dzarra. Lah iki mbok donga supaya gak dzarra. Iku cara malaikat bagian perdzarraan kan. Kuwi iki menabrak. Jadi Toha ya diamuk perkara order donga sing gak kredibel ya. Ki Hafiz ya diamuk perkara ngono kok dituruti. Lah mlane terus ana adab doa kok aja nabrak hukume Allah. Lah donga ya natural. Lah misale kowe goblok terus donga ya Allah kula sak waktu sakit mau cok isi. Lui Mang Uzali yo tangi dah. Mang Uzali lu kita pun mau cok kue kerja tu. Oh nangis mas yakin. Gusti ampun gusti. Kalau ngarang lu tangisan getes terus mau cok tangiku. Nah, jadi tapi kau naturan loh. Mulane donga ya digawe urabakum tadru'am atas innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah ora seneng wong sing liwati batas. Maksude menabrak kaidah ilmu. Wong wayoan kok njaluk rukun kabeh. Ditulakno. Terus malaikat bagian mau wae sing jaga konstitusi dzarra. Pantese dzarra kan ya tukaran. Ayo gemburu iku sing sunat wae kok ngapusi kabeh. Akhirnya mereka rapat iki deklainan. Gak doroh-dorohan apa? Bahasa Arabe madu iku kan doroh. Doroh saling membahayakan. Kowe donga menolak itu. Kali ini sampeyan ya Allah kula paringi dhuwit kathah sing mboten kecoba kalian dhuwit iku. Ya kliru wong inama amalukum awalasukum fitnah. Wong donya ku anane nggo fitnah kok donga arep kula kuasa tapi mboten terus difitnah. Ya dicenggung mbek. Yo nak sing jenggung Israfil, nak Israil. Nak tumpak. Jadi donga yo ana konstitusine, ana aturan apa ilmu. Mane awan put innahu la yuhibbul mu'tadin. Sabri sekian contoh doa yang disalahkan kanjeng Nabi. Ana wong desa. Nguyah nang masjid. Bareng nguyah nang masjid sing ora kuwi sapi jenenge wong montong, wong wabuk jos musa lah. Wong jenenge Islam iso montong iso. Ayo futur karo kabeh sejenis. Eh rembang barang kok dhewe gak usah tersinggung. Ya kan normale ana wong nang masjid kan ya disentak. Ya disentak kan normal. Ya kanjeng Nabi jenenge wong paling apik akhlake ya normale ra nyentak. Dadi Nabi ku ya unik. Sing mantese nyentak ya ben nyentak lho ngaku Nabi. Akhlak paling apik pantese gak. Dadi Nabi ku ya ora ngnori sing nyentak Nabi jenenge unik. Dadi Nabi pantese ya ora nyentak. Sahabat pantese ya. Wong kok nguyuh ning. Ya dadi konstitusional apa?
Ya kok pantese aku lho Mas ngaji ya ikhlas pantese itu ya piye kan ya ana pantese. Ya anyar mongso aku kiyaine kok ora ikhlas. Tapi sing latihan kiai ngene iki kok ikhlas ya ora mangan berat ya. Berat. Akhirnya bareng mangkel ya, bareng mangkel itu. Donga. Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Aku apa donga nang desa. Saking mangkel Mas mergo digo sentak-sentakan jeneng wong desa. Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Mpun Gusti, sing perlu jenengan welasi mok kula mbek Nabi Muhammad. Liyane ra usah. Wis mangkel. Mangkel. Tapi nyatane mbek Nabi dilurusno. Ya sing rene sing. Laqad tahajjar tawasian. Konstitusi rahmati Allah kan wa rahmati wasiat kullase. Kok mbok batas-batas iku piye? Nabi Nabi ngendikane ya nek laqad tahajjar tawasian. Rahmat sing jembar ben tetep jembar, ora usah mbok. Rahmat. Ya sunnah Allah nak gawe dara iku saling curiga ya keben ojo mbok lawan mbek doa. Lha men nasete kula ngeten, wakaf ku penting. Mulane kena wakaf masjid. Tetep kudu wasiat sebagian gua pendidikan. Jadi dhisik masjid iki zaman Nabi Sugeng. Takokan pertama iku apa, Jung? Niku do donga. Ya dari zaman iki nak donga ya sak karep-karepe kono, nak Allah ngertakno wis disebari nak ora ya. Dan iku, Jung, iku diskusi halal haram ya Rasulullah. Aku melok iku wae, mergo agama iku mulang halal. Terus kula cara berpikir saya lebih dari itu Mas. Maksudnya zaman akhir saiki lho Mas. Sing kula wedi ku ya nek umat dilatih donga terus gawe taklek senenge pangeran berdasar mustajab atau tidak. Iku repot. Repot bagaimana? Ngeri. Dadi ora kramate Quran wong ndang kesapi wis kene lancar nek ora apa Quran wae ribet Mas. Ribet panjang nggih Mansur. Ane donga dikurangi lha sing donga sing umum-umum ae. Donga sing mesti malaikat setuju iku mesti tok kowe. Robana dzalamna insana. Iku mesti malaikat aku muni. Ya, tenang iku. Ora langsung setuju ya. Jawabe ana iku tenang wis jelas iku. Ya iya lek mantur jale. Wes masuke mubalek lah donga Robana dzalamna. Oh, langsung malaikat. Ana iku tenang iku. Sing kok ngarep delok iku kabeh. Sing ayu sing elek kowe apal misale langsung. Langsung yakin aku malaikat nasi setuju. Praktek noiku mesti disetujui. Robana dolamna dari malaikat. Wana iku tenan. Bujur mulas setuju mas. Mesti kan. Terlalu ngono. Anak iku langsung setuju kape. Tetapi dungo sing bener. Rata-rata mau ikrar tok mas. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Nah, artinya doa yang benar itu rata-rata bentuknya hanya ikrar. Ikrar mau ngaku Gusti kula niku dolim. Nak ngati boten jenengan welasi nggih bar. Mok ngono tok. Mergo hubungane wong mbek Allah iku ikrar sik. Aja pakian njaluk sik ikrar sik. Ikrar ku penting. Misalnya kok Nabi Ibrahim sebagai manusia ya ikrar sik. Robbini askantu min dzurriyyati biwadin ghairiz. Niki anak putu kula manggen daerah sing tandus. Padahal keinginan mereka itu ingin sholat. Jadi jelas aturan ini donga kula sebagai manusia di kepentingan gadah rezeki, gadah duit, gadah rezeki. Tapi anak-anak kula sebagai hamba njenengan kepentingannya harus sholat. Robbana liyuqimus sholat. Pun Gusti kula nyuwun nggih njenengan kei rezeki. Jadi jelas aturan ini. Kula nampa rezeki tapi kula di komitmen negakno sholat. Iku donga tenan waras sih. Dungo pucuk papat rukun sing dijaluki hasud yo lo sempurna mesti dadi kesambung dungo ya ulfah karepmu ora ya dadi melane ana innahu la yuhibbul mu'tadin dadi ud'u rabbakum tadru wa khufya dadi innahu la yuhibbul mu'tadin ya iktidak paling bahaya adalah mentaklek senenge mbek Allah mbek ora bergantung dungamu mandi orangnya sakit pangeran akhirnya mlebu ayat fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqasara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Jadi hubungan mbek pangeran hubungan untung rugi. Jadi hubungan mbek pangeran cek politik ya. Hubungan bisnis. Lah iku lareni. Lan kula suwun wis seneng ngaji halal. Lho kula niku cara sampean nuteke cukup, tak ulang fikih. Mesti ngaji rene tak ulang muhadzab to. Ayo maca kowe. Anjing mau ada terus ngasih kuping lucu kan, oh, enak.
Kalau ngaji kitab-kitab gede ini sorokan sedanten. Ya Muhazzabrin, Gus Muham, Mukhas, ngaji Muhazzab, Gus Ahyad, ngaji Mahali mas. Gus Ahyad, ngaji Ihyad. Tapi kalau ngaji-ngaji kitab ageng sorokan sedanten. Nah, sampean sanggup gak mau. Rebung ngarep ganti Muhazzab. Itu saya moco. Suara tutup. Ojo nganggo itu, ojo nganggo penjalin, kalau nopo. Terus tak kon gawe pernyataan Mas Benur di kasus no polisi bahwa penutupan ini legal formal apa? Ya, sah ya, sah, sah demi hukum. Tapi ojo mati loh, ora mati. Mati hukum terus mati wah ya repot. Jadi kalau suara ngaji bagaimana? Kau awal paling tersinggung nak ono hukum halal haram salah. Nanti sama ono wala takulu lima tasifu al sina untuk kumul kadib hada halal. Wala. Sekali salah gawe awat ala litas taru ala wahil kadib. Kamu mencatut nama saya. Kau goroh. Kau goroh tiga maksud. Allah merasa ono itu halal. Kau dari di haram. Oh, kayak apa Allah tersinggung? Wong hukum diwolak. Balik. Melainkan termasuk murtad itu apa tahlilul haram bil ijma wa tahrimul halal bil ijma. Aku ora wiridan iku ora dosa, wiridan ora wajib. Sing wajib salat fardu. Tapi kowe ngalalo barang haram bil ijma murtad. Ayo riskan dia. Oh, riskan ra ngerti halal haram. Parwane murtad to. Iku aku ora jenis takfir, dene ora jenis takfir tak kopar kabeh to. Lah aku kan mau muni goblok kok ringan. Aku tahu di loro iki. Gus jiran jeneng menawa muni goblok kok tetep keramat. Aku jek apik tak unggahno malah. Kok pas kafir malah. Wes sampe gawe, sampe rodok. Ya jadi halal haram itu penting. Akhirnya Nabi derek majlis sing nerang no halal. Terus dawuh Nabi wa inna ma pakai hasad wa inna ma buistu mu'alliman. Panjenengan aku dadi nabi kon mulo. Derek majlis. Gara-gara Nabi bergabung iku sing donga-donga ra wani akhire gabung wis mesti aku ora ono majlis. Yo yo tangkem. Oh, raja ora Arab. Perhatutan kok didalili. Bahasa dilegalkan. Nggak boleh dungane dikurangi, ngajine di. Dungo tak ada ris. Eh dungo gua, dungo sih musim alir. Ia mau robana dalam nak. Iku kemungkinan ya nak malaikat rokep atit mas jape wes roh. Wong kata tanam neng aku banget roh. Rokep atit. Dari malaikat liane, wah nak iku bener, bener, bener banget apa? Ya iku wae donga sing mesti bener iku robana zalamna. Wis mesti bener. Ya terus engko nek isbar zalamna robana la tu ampun Gusti kula ampun ngaku zalim sing penting ya ampun diadzab lek Gusti la tu akhidna iku maknane ampun. Ya malaikat akhire simpati ya wis ngaku wis capek. Malaikat adzab ya seneng sampe Allah gak usah adzab. Malaikat kan ya seneng. Timbang adzab kan yang nglibatno alat pengadzaban. Kan mendingan rasido kan ribet. Ayo cekuman ya soal. Lah yo misale balekne ning wakaf, terus ana wong sing fekih kados kula ngeten iki. Misale kula niku al-fakih. Ngerti fekih nganti ngene terus wakaf masjid mau dinggo ngono. Ngono maksud yo tersiksa kan. Kepir ora ana pengajaran ahli sunnah wal jamaah, roe mau wong kudu seneng apa? Ya seneng apa nek ora ana riwayat Abu Bakar Umar piye, ora ana riwayat ulama. Piye ora bakas hukum sanad iki piye? Ujug-ujug kok awal kenale kapan lewat sapa? Ya clear ya. Nanti kudu belajar hal innal satu nawa ta'ala wa alim. Wawa ta'ala ta'ala ku Allah tidak terbalu kang nompo sapa lagi atau bata ing tobat an ibati. Allah sudah maklumatkan diri nak dat sing nompo tobat nongko kawula nih. Wa aku lan nyepura sapa wa ta'ala an sayiat sing propro kaelean al mutafi kang den tobati apa anha saking anjo sang sayiat. Padahal wa lam lan pirsa sapa wa mata fa'aluni apa ya pirsa kelakuan niku. Ya habis disepura disepura. Bila iklan ya ya fa'alun bata ilan.
Wa istajibu lan nyembadani sapa wa ta'ala alladziina aamanu wa 'amilus shalihat yujibu. Dikira nyembadani sapa ta'ala hum ing alladziina aamanu wa 'amilus shalihat ila ma maring perkara ya saluna kang njaluk sapa alladziina. Wa yazidu lan nambah sapa ta'ala ing ngake min fadlihi sang anugrahe Allah. Wal kafiruna tetep pira-pira kafir lahum tetep kethik kafirun adzabun disiksa sadidun kang banget. Nah sekarang ini, walau bahasa tawaf riskal ibadhi, terus Allah gawe ngene, terus kowe ndonga, Gusti rezeki kula ya jembar, tapi tidak punya akibat apapun. Lah wong pangeran ngilani rai-raimu dikilani, kowe tah bahasa teris ke mesti laba kau. Lah kowe ngono kan menabrak konstitusi. Piye? Dugane kowe ndonga ya Allah, muga-muga bojo kula kono rai koyo kowe dikonaki. Kere. Mas. Ayo, sing lanang mati terus tak bunyi gaple ning gerdu. Ngerti-ngerti mati bareng. Mergo ora ana sembako. Ya apike apa gawe bojomu ya cerewet. Karena itu tarak motivator ulung ya. Malah dong ya Allah bojo kula kersane. Nek nampa-napa mawon, ya nampa pancing ngemi iku mboten ana. Ambe pakani grantele. Wah, ana. Jadi apa gawe dunia aku lengkap apa? Enggak, enak kan. Walau bahasa atau lamun jembarno sopa Allah wa rizqa yang rizqi libadi maring bera-bera kawalannya Allah ajami ihim. Labah kaya kini lacut sopa ngakeh ajami uhum aytawa tegesi lacut kabeh sil arti lamu. Mesti umpak-umpaknya ya, wong duwe wakeh mesti apa? Umpak-umpak. Misalnya ngudang Tuhan. Yuk pira lah yuk nganti ragelum. Jadi Tuhan, lagi wani pira kok nganti-wani ngudang. Unggul-unggulan duitnya ya lucu nih. Kayak nganti di duit wani pira kok wani ngudang. Jadi si ngundang. Jangan yuk pira. Tak karungi. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan, wah aku serah butuh duit. Duitku tak lemari. Ayo rumah tau. Nggak sih ngerawi cawe dok ya ngono. Tak kaya duit, aku duit tak karung. Terus kok gaman kayak cili, aku bisa langit. Iya mas, tukaran kayak cili ini. Pertama, terakhir apa? Tak kasih. Lah aku yakin, cara urip podo di duit ke AB. Mesti ngono. Soalnya penumpak bis, gak oleh bis itu tak tuku. Bis itu piro, apa? Tuku. Tak supir-supir. Jadi yang di bis, aku rambut ke penumpang gue. Tutup loh, dunia aku mau ke AB di duit malah tutup. Mungkin kan pede keangkuhan ya. Lalu terus gue dongo, sunat uang itu bukan ngilangi. Ya rai soalnya itu, gue cokok geblok mo. Mare ini, tepon itu. Jogeman dongo, jok bucuk kona aku. Oh, kepengen mau, makan mancing mau. Ya bener, pokoknya bucuk muka nabi ya, mau mancing. Mancing, mulai neng gerdu, neng buk. Sampai piye. Sawulan rawulan sebar iku sak ana sembako mati bar. Sawulan. Wastaji puaji tuhum min fadli. La baghaw fil ar. Mulane apike iku wala ki yunas itu. Tetapi nurono sapa wa ta'ala bi takhfifi lan tafhisyan zilu. Wa tasdid yunazil minal irz. Minal arzaki sabro-bro rezeki diturono biko darin kelawan nganggo ukuran. Ukurannya ya tentu mayat tak sesuai kersane Allah. Sing di dunia Allah ya terserah Allah. Kowe ora manut di dunia kok kowe sing nentok. Nah, cah ngelama. Kawula elek. Ora manut di dunia kok melu sing. Ngeten lho Gusti, saene lho ngeten Gusti. Saene iki ya. Pengeran mesti terang kok. Kowe sing di dunia pengeran malah mbok. Ngeten lho kula niku kan kiai. Cara melarat itu mboten pantas. Apa kata dunia kalau saya? Pengeran kok di terang. Lha nek ketemu Jibril, kiai ra kowe ora apa-apa, liyane akeh apa. Ayo titis. Mane sering Fatihah Isra itu, ben reaksine gak. Kula jeneng bapak. Yo, bapak kuwi jane sedurunge subur ana Fatihah Isra. Tau nak bapak Isra bareng jeneng Fatihah nak karo biyen kan sik normal ya. Sabe malaikat. Isra ben gak plang-plang. Ben aja kok nyawa ben gak apa. Misalnya ra kenal kowe ra tau kok Fatihah ra tau mbok salat rokem kan. Wes. Sawana. Penak di Fatihah ya tetu sik lem. Yo mikir lah to. Yo. Ya ana etikane lah tetu jenenge malaikat yang kena aturan kan fahayu bi ahsana min ya.
Harus dua. Kalau dapat penghormatan juga ana kudu ana balesan kok. Fatihah yen ana kok apa? Lan kula percaya tenan, nak wong alim untuk rahmat. Saiki nak wong kena hukum wajib takzim wong alim, takzim wong hafal Quran, takzim habib, takzim wong sepuh. Apa malaikat tidak kena hukum itu? Kan juga sama. Karena malaikat juga khalqun min khalqillah. Bukti paling nyata itu iku mas. Fadilah surat tabar. Itu paling nyata. Kita haram nyadui wong hafal Quran. Jadi imbalan itu haram. Tenang, imbalan. Cuma saya ngono riwayat itu hafal Quran. Saya lebakas ngapal Quran. Ya, nyadui imbalan itu haram. Haram, haram. Bodoh. Semua gue terus pikirannya. Nggak boleh. Haram, haram. Bodoh ya haram nyadui imbalan. Ya tak balenya, kue nyadi itu ngapal Quran kan haram. Malaikat juga kena aturan itu, karena malaikat juga hamba Allah. Kan masyur, ada orang fasek tapi apal surat. Masyur, di zaman juga tulis Ibnu Katsir yang beberapa. Dari sekian riwayat tentang fadha'il surotan-surotan, diantaranya yang paling sokeh, paling akurat yang tentang surat apa? Sabar. Terus malaikat mungkar nakir, ada pelangkong sekarang. Apa yang nyiksa. Terus surat Tabar itu menjilma. Menjilma jadi orang yang ganteng sekali. Kamu tidak bisa mengazab orang ini. Kenapa? Ana kalamu, saya ini kalamu. Wa ana fi jawfi, saya ini di hatinya. Pewani jodoh si aku kalamu. Jadi malaikat bisa hakim. Yura wani wong kue kalamu. Ya nak wani yura usah. Ya tapi wong iki fasik. Tapi aku ning jero ne mesti kena. Mergo jodoh si banter mesti kena. Cara malaikat e pinter nak ngono jar tok kan kena. Tapi ora. Nak jodoh kan kena kabeh. Ya. Alhasil lu debat. Sing saat-saat ini mungkar nakir muni aku yo ora wani wong kowe. Itu kan berarti dia harus tunduk aturan. Walhasil terus si malaikat ini debat kalam wah tadi surat Tabarok. Kula golek riwayat kul hurung ketemu. Tabarok kan rada panjang kenapa? Tapi tak jamin aku juga gak kalah wah kramate. Kok ngisi-isi kita Tabarok ngeper kan? Pas kata si kulhu ya? Ya, ikut di order. Walhasil terus ketemu Allah. Nah, ketika ketemu Allah kan mengkar nakir itu kena konstitusi, nak onong fasek kon nyadui, gue bal-balan. Tapi dia juga kena konstitusi, enggak boleh nyadui kalamu. Yang perlu dicatat, enggak boleh nyadui. Walhasil terakhirnya matur pangeran, terus yang paling dramatis terus surat Tabarok ngendikan, ya Allah, jika saya tidak bisa mensafati orang ini, famkuni min kitabik. Gak usah jadi kalamuka. Jadi kalamuka agak keren. Buat. Gak bisa nyafaati yang apal. Terus jawab apa? Lu kok yang ngancam aku? Terus, yes pokoknya ngotem. Mokong, pokoknya. Akhirnya itu, yes. Yes. Bebas agak. Nah, terusnya itu Nabi masyhur ngendikan inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah ora bakal nyesati sing ngadai Qur'an. Nah, keyakinan kula ngoten. Kalau kita kena hukum, pasti malaikat juga kena hukum yang sama. Mosok kita sebagai manusia dihukumi hormat ngapal Qur'an, malaikat bebas nyadui wong. Kan enggak fair kan? Kita juga kena hukum wajib hormat habib, hormat wong alim, hormat wong soleh-soleh. Terus malaikat kena hukum. Oleh kayaknya nyadui wong soleh kan ya lucu. Aturan apa wong itu? Mulane kowe sampean sawi muga wae Mas, nek masar. Patang jus kok kabeh. Ah, wani iki. Iki kalamu sak tafsire Mas. Oh, iki kalamu sak. Ono sing gowo jembrun. Malah niki sak. Ngomong mbek malaikat. Nah, apa kan ispirso? Ngomongnya mbek malaikat itu ribet agak diterangkan. Nah, apa kan gak usah penjelasan. Malaikat itu rada ribet, ngadepi malaikat rada. Ya bebe malaikat kan gak pangeran ya. Nah, diterangkan itu modele ribet loh. Jadi jelas kula yakin hakul yakin. Kan gak mungkin wong gawa Quran kemudian diajak atau gawa tasbih. Masyhur kan ono wong mati. Ini ceritane risalahku seriang. Nang bumi senane muji pangeran. Wis maca tasbih lah koyo mau kangkang maca tasbih jenengan maca tasbih. Pertama ketemu pangeran lu malaikat sing semangat aja. Ini kan orang fase ku semangat. Mun wis kesuwen nganggur apa? Ya kan nak hakim ning donya jaksa kan iso ngukam-ngukum kan. Malaikat kan kudu ngenteni. Kiamat kan. Lah nak sing maksiat angkatan anak-anak Nabi Adam kan ngenteni sawi.
ketemu langsung cek ya langsung. Semangatnya raga-raga. Ternyata lu itu mas, pas ketemu itu. Ojo sikso itu kawal aku. Iku penggawaian ini bumi, iku muji aku. Terus malaikatnya melakukan panitia mas. Sampai pengeran itu. Do'u lahu kursian, yu majiduni fi samai kama yu majiduni fi ardi. Malah kon roan mas malaikatnya. Ayo, gaya panggung, gaya kursi. Wong iku kon yang dua. Do'u lahu kursian. Kasang kursi. Ben yumat jiduni fi samai kama yumat jiduni fi ardi. Zaman yang dunia maca subhanahu wa mil al-mizan mentali saya ingin akhirat ke ben maca. Maca wirisa kan? Ya oke. Oh, nanti semen kayak Mansur mimpin semua. Nah, pidato tak boleh nak hadis jarum. Sing ana iku sing yumat jiduni fi ardi. Apa? Do'u lahu kursian yumat jiduni fi samai kama yumat jiduni fi ardi. Enggak kayak ngelah ini, kode malaikat. Saya sebetulnya juga tamjid. Tapi dengan cara ya, seperti ya, ini. Yang berbeda. Gak nganggap, malaikat itu. Akhirnya orangnya keinggon pidato. Masa akhirnya ternyata saudara-saudara. Jurang oleh. Gak mungkin ya mas, orang yang orientasinya tamjid dengan Allah kemudian disiksa. Malahnya malah dikon panitia, do'u lahu kursian. Yumat jiduni siar, disamai kama yumat jiduni siar. Ini kata Imam Amudi kan mati kan. Wong sa'urib-urib itu yang menerang no tawhid ilmu kalam. Murid itu ya kadang seusan barang. Derajat TV, ratau wirisan menemulang ilmu kalam. Ya. Kan ada kaya-kaya sih. Tak tahu mulang wirisan, terus mulai ilmu kalam. Malah keramat dedeknya itu, ada wong itu. Neng alam aras kan, sabang terus malaikat dikumpul lah. Ulang ilmu kalam, ulang Imam itu. Kan apa ya? Nak Said Zaini Dahlan keramatnya kan, dia ni alim alam mau guru ni Said Abi Bakar satu murid teh so ngarangi anak. Dia ni nak mulang neng Masjid Haram mulang jurumnya. Padahal mulanya beliau guru ni Said Abi Bakar satu karangannya mau mutam mimah kitab cilik itu cara jurumnya. Padahal murid teh karangannya anak tu. Habib-habib, wong alim-alim mimpi ketemu Rasulullah, berarti ketemu di Rasulullah malah masjid jurunya. Ya kok saya mulang saya jadi salah. Mulang tuh ayo. Dan kok mungkar nakir. Nah Imam Sanusi gak, Imam Sanusi itu kan, ya penggawaannya mulang ilmu kalam. Imam Sanusi terkenal tukang ngarang ilmu kalam. Dengarang umul barohin. Dia pada muridnya curiga. Wong kok melepuk, ilmu kalam kan marai wong melitik lho. Oh, ilmu kalam dutek katek apa? Wong mok debat to. Laukana kadzalik ngene, laukana ora barbar. Lah kan senare mulang ilmu kalam Gus. Teng sarang kula murang kubral ya gini ya, teng sedar mulang umul baren ya niku. Aku mergo lalu dina wis ngipi Mas. Ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman Nabi Ibrahim. Mulang matan sanusia ning swarga. Wedi. Mula terus jadi torek kalau boh sanusia, torek kau dasukia, senyarai, yo jadi torek. Mula ni dice ukuran kita pun nak silikal lo langit dice mah. Saya ini cukup sertifikasi. Dice aku uang mau ngaji be ulama, suruh kau wali ngipi ketemu Rasulullah, ketemu Abu Bakar dice. Ya, dice orang iso uang terus udang bala kau saya naik tamu di sana. Iya, lang. Imam Bukhari tak usah alim alamah tentang hadis. Uang mulai percaya, uang nak ngipi, ketemu Rasulullah. Terus laya tau Rasulullah maudian, wa ta'ahu Rasulullah ilah, wa do'al Bukhari, nama kodama. Jadi Nabi itu tindakan ya. Plak, kan anak Bekasi. Bekasi persis itu diinjek Imam Bukhari. Berarti dia ini yang lafad nolafatin Nabi itu persis. Pas ya, ya pas. Terus wa kana lahu khirbah. Sini Imam Bukhari betul besok kecil. Yudha siwanhu tiap uang sing ape nglarani Nabi ditangkis. Nah itu ditakwil iku sing yanfi al-abadil wa yanfi al-maudu'at. Maksudnya berarti Imam Bukhari iku lafate persis Nabi dan yang menghilangkan hadis-hadis maudu'. Terus wong akorru lahu, terus wong lagi do ikrar. Dan ya misalnya Tuhan payune ngenteni iku. Wah. Lah mati mut ya. Ikhya masyur, nah ikhya agak yang kurungu aja gitu. Kalau kiai, ya kiai ya menuso, ya dengki bareng, jadi menuso dong.
Tapi wali kiai jenis wali. Wali sing rondo jenengan sawe wong wali ora nabi ya jeneng sithik-sithik ora apa. Mergo wong edan iki dadi booming jare saiki iki iku booming. Kuwabe wong ajik iki. Akhire nek nemu angkel. Sumpah, aku nak ketemu nabi wis tak takokno posisi iki iku piye. Kiai tapi pancen dia wali tenan nyatane ketemu kanjeng nabi. Ketemu kanjeng nabi. Cuma iki sing ketemu apik sing ora dipecut ben nabi. Ketemu nabi terus ana Abu Bakar, Umar kabeh terus Imam Ghazali sowan. Saiku yo saiki apik nek yo kesatute terpelajar. Ya Rasulullah sekarang itu orang baru booming lah, nembe geger, nembe seneng-senenge do ngaji. Iya, terus cara jenengan makanu ikhya intek budi. Kulo niku kuwatir. Hadil ikhya kan maca sidin ali. Ya Ali Iqra mesti waca. Pas diwaca kitab Aqaidil Qawaidil Aqaid, kitab Qawaidil Aqo itu sampai diwaca wa annahu ba'asar nabiyal ummiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila kafatil khalqi diwaca nabi terus ya tafassam sama ku suwana suwana sang sering nabi itu lah sebelum itu ada kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i, sebelum itu ada kitab Muwatta'nya Imam Malik. Jadi ya ini yang keramat tenan. Jadi orang sekedar sih ya gimana sih. Dia menangi pas Imam Malik setor Muwatta', nabi yo seneng. Imam Syafi'i setor Al-Om Ar-Risalah semua. Jadi yo jengki terpelajar sih gising kiai gitu terus sampai ikhya. Ikhya nabi ya sebelum. Oh, sudah dia datangi terus ala nabi ikhya. Wah, saya gigi gue sanut. Dan saya ini terus masalah semuipi Abu Bakar di bidang pun itu yakin sih tengok Khalid bin Walid terus wow orang dia akhlaki iki mono mesti ini kayak nak ketemu Abu Bakar gue ngaji gue malah mau ya sahabat bagian ngamuk kan di sini Utsman orang-orang ngamuk paling ya jadi sok jadi sok. Tuh kalah deh macam mana? Seru, seru. Ya lengi-lengi, itu cerita. Jadi di sini usangin para kewang bek pangeran itu kitab itu cita-cita. Jadi langit itu selain tentu ada uji fisik ya, hanya memang memenuhi aljar kuat. Lah Abu Isa kasih rosil mas, si pengarang nama Mbak nanti debat. Dua debat bek waktu lama, enggak berber. Akhirnya nak nantang lucu. Dia saya enggak. Sing di beneran nabi semua tu, jadi saya tu kuat yang orang menteri agama, orang sertifikasi MUI, orang dan lucu ni mas, nabi nak ngendikan alif fakih, kau bahasa fakih. Terus kaloro ini sing debat tidak wina nabi. Al kaulu kaulu Abi Ishaq al Marusi. Jadi kayak bahasa apa? Al kaul al kaulul musaddad kaulu Abi Ishaq al Marusi. Itu kan bahasa fakih. Sawan. Terus diundang Yaseh. Yaseh. Al-kaulu kaulu. Sing pendapat sing bener pendapat. Tangi turu. Wah, dekne tiap pidato pede. Kabeh wong diundang sewu sing undang mok tanggane, mok muki tempat. Aku sing undang sewu Kanjeng Nabi maksud. Samani Rasulullah ya Syekh. Wah, ora ono wani. Nabi yang undang Syekh. Oh, maksud apa Syekh kok ngerti ngaji. Kowe ngaji sing arep hidup. Kowe ngaji aku ora sama amang. Samani Rasulullah. Keren iki. Oh, di sini juga dunia saya mono ya. Oh, cetak loh ya. Jadi di sini juga zaman apa? Original apa? Zaman apa? Original. KPU juga ditasai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus era-era modern tapi itu ada hilang. Sebetulnya di dunia wali itu udah hilang. Saking kue orang nekuni dunia itu, sebetulnya agak hilang juga. Ya mungkin jumlahnya tidak besar tapi tidak. Iya, ada hilang. Gitu sih mas, terjaga. Kaya Said Abu Bakar Gresik Kutub itu ya, karena Habib-Habib Yaman ngerti yang pertama ya kaya janggal ke Indonesia bareng di Ikrori ya sebenarnya banyak lah mas ya pak kutub-kutub Indonesia yang di Ikrori ya masih-masih banyak ya cuma kaya kan gak nekuni itu gak nekuni itu malah kaget masih lah masih banyak cerita-cerita seperti itu wa yazituhum min fadli wal kafiruna lahum adzabun syadid. Walaki yunazilu biko dari masa innau fi ibadih khabirun basir. Wawa dawa ta'ala yunazilu kudat sing iku ala didat. Yunazilu kang ngeduno atau kang nurono sepeladi alhoi sa'ing udhan ayil matara tekse udhan. Mimpra jima konatu sa'usih yang putus asa sepong akeh.
ya isu tegese putu asa sangko akeh min nuzuli sanging turune mata wan sirulan gelar sapa wa taala rahmat Allah yak tutu tegese gelar sapa wa matorohu ing udane apa menawa kula bolak-balik matur tafsiru tetep tafsir dadak malah batasi misale ora udan lah wong putus asa iso wae entuk rahmat misale ana sing utangi napa langge kan gak asuse udan padahal dadi udan malah mbah kasane saiki misale kowe diutang akeh wis putus asa nyongko ora ana sing utangi lalah ana sing ngutangi utawa sing mbok utangi lalah ro kowe iku sak akeh rai koyo Afrika sak akeh la iya melane matur ya gawe tafsir paham ya nek rahmat ya rahmat apa misale bojomu ngamuk mbek kowe perkara wong lanang ra kodak bareng mbok tinggal bareng ngaji kowe mulai wis guyah guyuhe piyem ya iku ya rahmat ngono lho. Jadi lah apa ditafsiri apa? Matur. Ngono maksudku iku ya matur bagian dari rahmat, tak ya bagian dari tafsir tapi dia mewakili umumur rahmat. Ya umumul Quran. Ngaji muak suwe aku ora usah kecangkemen. Malah protes. Nudo wong suci ngaten. Wes aku ora aku maksud. Dari maksud suci sugeng lah mesti bela aku ora bela kowe. Wong maksud suci ngendikan ya maksudnya ya ngono apa? Engko mok sampel engko con. Bahwa ta'ala al-waliyyu dan sing sayang ail muksinu dikisikan api andil mu'minin alhamid kang den puji ail mahmud dikisikan dipuji indahum indal mu'minin. Jadi Allah Ta'ala itu sifatnya termasuk alhamid yang dipuji. Makanya Allah suka orang mukmin. Ketika Allah zat yang dipuji, yang muji adalah kita. Yang muji adalah kita. Mulanya kita ini wis clear. Soal hubungan dengan Allah itu clear. Allah al-mahmud, pemujinya kita. Wa min ayati lan setengah sing pira-pira ayat wa mangane kula suwun wis pokoke sedereng ngaji tetep maca subhanallah mil almi. Nggo iling-ilingan Allah alhamid, kita alhamid napa? Ya, Allah alhamid, kita apa? Alhamid. Paling ndak nek misale sampean maca Quran subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ana minhum napa? Wa ana minhum karena kita termasuk yang baca tasbih. Wa min ayati lan iku sengaja sing pira-pira ati Allah khalqus samawati wa gawe pira-pira langit wal ardi lan bumi wa khalqu ma lan gawe perkara basa kang apa gremet apa ma efarokote sing kang apa gemelar apa ma wanasara sing tergelar apa ma fi ma fis samawati wal ardi misale min dabatin sang apa wae sing melata ya ma ya tubu ala ardi ma aku perkara ya tubu kang gremet apa ma ala ardi minan nas wa ghairihim dadi manusa yo ya tubu gremet golek-golek. Lho nek ora duwe dhuwit mlakune kan gremet. Yo nek lho, wong ora duwe dhuwit golek utangan mlakune wis. Gremet. Gremet wong bingung nek mlaku. Cara wong kuna apa ge maksud? Kurang lurus. Lah iku jabatan tenan apa? Mungkin padha ya. Yo gremet ora mlata. Apa nek ora duwe dhuwit gremet. Wong marung nggo duwe, ambek sing ape utang, mlakune gremet. Gremet. Wong muleh ape ngekeki dhuwit bojone, ambek ape njuk di sepuro, gremet. Wah, tiap masuk teras iku. Wong meneh bar konangan WA-mu. Wah. Dongane salim li Allah. Perkenangan WA mulai spelo ya. Spelo ya. Ana anekdot to, wong paling ilingan lipstik sak donya wong wedok. Dadi nganti roh apal iki gaweku. Ana kiai gedhe wae, aku ngerti banget kiai wong terkenal. Sing crito ya kiai gedhe, terus kabudut suwi. Wae aku golek sing jenenge kok padha. Ditakoni mbek santri, lha iki kok jenenge padha. Esuk nak ngigo-ngigo iku kok ora ketara. Dadi trike ku sampe golek jeneng sing padha. Dadi nak ngigo-ngigo iku gak ketara. Lho ngene iki ya tetep konangan. Ayo wis unik, tetep konangan ya. Tetap kena ni, bukan kok pakar kabel. Padahal ni kau kemas, masih boleh jeneng tengok. Kusuk kena. Iya, kalau listrik kan merek kan ni kau pakai. Parfum barang kan.
terus bahaya. Mengalir. Semboyo. Ini ya tubuh kamu gemat, tapi kak belum betah ramal. Terutama arah di TV itu gemat. Nak di TV melakukannya rata banter apa sih? Gagal. Gremen. Maya tubu alal ardi minan nas wa khairihi. Mawa dawa ta'ala ala jaming atas yang kumpul waka felil khasir maring khasir. Khasir itu nama dikiring ngadepi suarga atau nama neraka idha ya sya'un alih. Kekani ngersana sopa wa ta'ala ibu adilun dan tinggu wasa. Itu miri kita tetap ikan dua miri tarlipul akili utai menang nosing di akal ala ini. Maksudnya kalau terang. Masih ala jam ihim. Oh no. Wong sing ngaji ini rana sing kepikiran tuh. Bergerak-gerak. Wa ma ta'awwa wa asofa kang mekane apa makom sira kabeh utawi iki dawuh kitabun kitab lil mukminin marang mukmin min musibatin sing musibah apa wae baliaten sing dicoba wasidatin lan kemlaratan kowe ngalami musibah apa wae iku kok kelakuanmu dhewe fa bima kasabat aidiku nganti rapati wani muleh mergo awakmu dhewe la opo pola nganti rapi dikumpul bojo ya kok kelakuane dhewe. Tapi maka sabar. Kok malah nyalah. Kasab tentu sing lakoni sira kabeh menawa dunung sing boro-boro dosa wa abara lan nepurna sapa taala bil ikhlan ikhlan tangan li anak taral awal dzawalu ditakan ya bapak dia sing cekatangan SMS itu. Sing WA sing njaluk kiriman gambar ya sapa. Boleh dicek. Dicek ya. Iki gambar sapa ya? Gambar wong. Aduh, iya, udah dirubah, ono sing dirubah setan. Ora. Nomore dise ngertu telepon. Wong setan kok mesti. Senengan dirubah setan wong lanang ya. Jenenge apa? Apa nih jenenge? Setan terus apa jeneng lanang? Kembaran. Kembaran. Ya, kembaran. Bagel saja. Apa ya tadi dia? Yang pakar-pakar. Apa? Bose ya bose. Apa? Tentang banyu. Apa ya mas? Tadi dia. Bose nyamar. Apa ya, apa? Terkenal apa? Jadi misalnya Gus Hafid. Wah, nyorok di kembaro sini-sini kan. Lagu ni aku di sini, zaman yang pondok usum takzir, kancane lana, nyurati nggak gue cengi, wes. Di sini kan kau no telepon, kau no konfirmasi, akhirnya kita takzir, karena kita takzir kancane semua nggak masuk. Yo sakit lah masuk. Yo bodoh lah nangis, muangkel, dan kancane itu di takzir. Yo cengi wedo apa? Surati. Iya mas tanggung jawabmu. harus. Terus pertama ono telepon pondok kan rong pengalaman. Jadi yang kena telepon cawe itu ngongkon kancane wedok. Sesuai rada modern terus ono sadap. Kabeh perkembangan itu. Tapi nak cawe itu ora lho. Bucu-bucu langsung canggih kabeh. Ning bab iku lho. Pelacakan itu. Ini berdolan yang kocok suwi, mbak kok calon suwi gampang dia kedetek sini. Ambil bijian, mbak bijian itu. Langsung kunangan ya? Oh, ngelakit pingin ini.
Ya, lagi apa? Dia yang ini. Iki selera wong ekonomi menengah ya. Wong melarat terus mikir. Ya gimana Mansur ya? Nak wong melarat terus mikir ya. Urung mikir. Ya? Apa narsisnya sing itu? Golek sing wis melarat. Wes untunge banyak fu ang. Apa pirsa to aku anem ngono yo akeh sepu. Cara konangan kabeh piye ya. Ngono lho. Banyak fu lan nyebura sapa ta angkat diri sange salamu sing akeh minya sange sayi. Ana utawa minya sange gulu. Pala iki jadi mung ora males sapa ta alih ing atase kabeh dulu. Cara diwales gak karu-karu. Lah apa nak sekali gak males iki oleh ngrayu Imam Suyuti. Bahwa Dawa Ta'ala akramu dat sing luwe mulia min ayyusan niya yang tengahwing widoni sopawal jayim waru sila akhirat ilam akhirat. Sekali Allah nyepura ku ini dunia, ini akhirat ya tetap di sepura. Mergo Allah itu orang kepengen untuk disewis apian, usai kira situ. Apian, jadi itu adalah yang kerayu mam putih. Seputih dah gusti jirikan, ini dunia tak sepura, kalau nyongkau jirikan usai apian. Jepulih dendam saat ini sampean jirikan. Kagung mu'men ya, ya. Pinter oleh mam putih oleh kerayu ini. Lah anjenengan pun nyepura teng donya. Kira sepura, dadi nek apian uji terus mong. Kira ayu ngene kuwi ya Mas dadi. Ono wae. Dadi fawah akram min ayusan yal jazaa napa fil akhir. Lah nek kelakuan iki amal ghairul mudzifin ana pun teko kabeh sampe ayusipun bidinya wirof idaro jadi mbung angkat derajat fil akhir. Nek kowe ora salah kok kena coba iku go naik nokel. Ora kowe ora ngarep ora krana salah. Ngono-ngono ae. Barang mokal ya. Ngono kowe kena adab ora krana salah. Ku salahmu tok iku. Cukup dipikir mung karena akhir Israel dan kawan-kawan. Cara ora wayak fu. Wa ma antum lan ora ana te sira kabeh ya musyrikina he pirang musyrik bi musyrikina kan ngapno kabeh. Allah yang Allah misalnya harukan kelan maju tapi dia mau ya misalnya ini betafsir kita yang soleh pun ya raiso ngalah no Allah siapapun ya raiso ngalah no sing soleh sing mukmin sinten mawon ya raiso sing iso ngalah no apa Allah cuma dhisik kan kontek ini berhadapan mek yang apa musyrik sing nyongko iso ngalah no Islam sampai Allah Taala dijawi wa ma antum bi mu'ajizina fil ardh. Wa ma antum lan ora ana te sira kabeh ya musyrikina ya musyrik kabeh ya musyrik kabeh sing termawon ya hakikate ora ana sing mu'jizina Allah harobban mu'jizina kados sin dengan sin lan akhire kan yo ngomong ngono sini wa innalan walan nu'jizahu harobban walan nu'jizahu harobban wa ana lamas lamas terus wa jannah mulat harusan sadi tau terus ngono wae walhasil terakhiran jannah kan ya walan nu'jizahu harobban dan kita pun tidak bisa melawan Allah dengan cara lari. Ya sami sekanten. Ya malah ini pentingnya ngaji. Wong alim murid tu ngerti. Jadi kitab ya tetap kitab. Ya dia wes kitab. Itu dibantu wong alim sing urip. Nah rasa dibantu wong alim urip. Ya kowe nunak nu. Nu. Blopper. Ya sekutu. No wong alim urip itu. Nggo bantu bantu ini. Umat Nabi sing kumat ngeten kan kudu. Saya sing kumat kumatan ni. Nah pas wapi, masya Allah. Pas kumat ya. Kadang pilih entah. Kalau nanti orang mabuk, ini tak akan jalan. Umatnya Nabi kok mabuk? Orang itu umatnya Nabi yang kumat. Kok penak oleh kamu? Ya, jadi wama antum dumu izina, itu raih song apa song kabe, Allah haruban misalnya kelama. Ya, misalnya istil ardi yang dalam bumi, fatufa witu namu kau iso, atau fatafu tu nahu, atau fatufa witu nahu, mongkau iso ngelalas na siro kabe, hum Allah. Kira iso, misalnya kita kejar raja kan iso melayu antar negara, iku kekejaan ambe Allah kabeh iku dalam awasane Allah Subhanahu wa taala. Gak ana gunane ki mlayu. Pamalakum larana iku dhewe sira kabeh min dunillah sing liyane Allah ewe liyane Allah min walil ta sing nulungi ta kekasih sing nulungi wala nasir lan ora sing bantu. Misale ya kok kang nolak sapa nasir utawa ali azab ing sasane Allah angkum sing sira kabeh. Selawati hubungan be Allah gak ana sing iso ngalahno Allah. Mulane sing seneng be Allah, jadi hubungane be Allah itu baik-baik.